120, kalibrasi standar dapat 1,1, full kalibrasi 1,5. Udah lumayan. Sahabat, sudah ketemu 1,1 full kalibrasi. Ini dia, abaikan pohon peteknya ya. Kita coba pakai lilitan tirus. Oke, salam api 5155. Saya Jilo 08 Fox Sierra Charlie. Nah, ini antena saya. Oke, kita eksperimen modifikasi antena. Dua antena ya, kita nanti turunkan. 4 meter dari ground. Jadi kita ukur nanti pakai bambu. Tuh, panjang 4 meter. Ini sudah pas. Kita nggak pakai ajus-ajus untuk tiang. Kita hanya pakai kabel Amerika punya. Dinam. Kita pakai seadanya saja. Kita pakai FBR Maldol, saudara-saudara. Pakai hati dulu aja. Kalau untuk perangkat kita pakai Yaesu 2900 Jepang, ajus 120 watt. Ya. Ini hasil yang sudah kita dapatkan kurang maksimal ya, sebenarnya masih kurang, jadi kita rekap lagi. Agak panas, kita rubah, kita geser ya. Ya, enggak kan? Udah. Oke, kita oprek lagi. Pakai 68 sirip. Pakai 8 sirip, pakai aluminium. Kita sederhana sekali. Kemarin alhamdulillah dapat nomor 3, dapat juara 3 kemarin. Belum bisa meraih juara 1 atau 2, kita oprek lagi. Itu tanggal 14 menjelang 17 Agustus. Oke, langsung dilepas. Kita ubah lagi untuk lilitan winernya. Geser-geser lagi. Nah, kemarin kita pakai 4 sirip. Kita pakai 4 sirip, sekarang kita gunakan 8. Jadi ada perubahan. Betul ya? Ini teknisi. Nih, teknisi. Nah, dapat kematchingan tadi ini yang pakai yang ini, cuman masih kurang juga. Jadi kita rubah lagi. Udah. Nah, coba langsung digeser ya. Udah. Nah, kan. Full kalibrasi 1,1. Jadi dia dapatnya segitu, nggak apa-apa. Mantap. Oke, kita dapatkan dipakai pakai low. Nah, untuk SWR kita dapatkan ini full kalibrasi 1,1. Udah lumayan, udah cek. Nah, kita pakai low 2, low 3 langsung. Low 3. Wah, mantap.
go. Baik. Baik. Full kalibrasi ini ya, guys. Full kalibrasi. Yes. Kalibrasi normal dia 1,0. 1,0, 1,1 lah. Terkuat. Kuat kita dapatkan 100 kalau digas sih, Pak. Digas 120. Sip. Mantap. Antennya itu baru jadi satu. Dialnya maunya segitu ya. Dapatkan. Ah, kencengin. Ini yang kita dapatkan. Buat 120 kalibrasi standar dapat 1,0, 1,1, full kalibrasi 1,5. Udah lumayan. Main lah tuh, hore-hore. Kita pasang anten yang kedua. Ini anten yang kedua. Aduh, panas cuaca. Nah, coba. Enggak, mungkin ya udah guys. Nah, ini besok nih lawannya. Mah enggak jadi. Coba lilitannya nanti dirubah aja itu. Tadi ada. Sahabat sudah ketemu 1,1 full kalibrasi. Ini dia. Abaikan pohon peteknya ya. Nah, dapat cek semua tuh. Oh, jauh itu 150 km jaraknya.